dengan anak saya yang sekolah di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada Senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda Di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV Bekal seorang muslim dengan tema fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya Yang akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallahu Ta'ala Yang beliau merupakan wakil ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan al Irsyad. Dan Alhamdulillah telah membersamai kita di Studio Fatwa TV Jember al Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri M.A. Hafizullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabar Ustaz di Syahdu hari Senin seperti Masya ini Ustaz? Allah Hari Senin hujan lagi Hujan lagi Allah. Allah. Seharusnya Masya. saya tidak ke studio ini Wah, <laughs> Kenapa itu Ustaz? Hujan-hujan itu enaknya ngopi di rumah Betul Ustaz Masya <laughs> Allah Tapi, Tapi ya, Alhamdulillah Demi pemirsa kita hadir pemirsa, Masya Allah, insya Allah. Dan manfaat selalu setiap Allah, Allah. <laughs> Amin Wafiq. Wafiq Allah, Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada Selama satu jam ke depan insya Allah kita akan bersama-sama belajar Dan bersama-sama menuntut ilmu Serta berusaha untuk menjawab berbagai pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami Dan juga pertanyaan yang masuk melalui layanan live, uh, layanan telepon kami tentunya. Baik, para pemirsa, kami tidak lupa juga untuk menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui berbagai radio yang aktif tergabung dalam asosiasi radio dan televisi Islam Indonesia, RTVC, diantaranya <laughs> Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Da'i Tengaran, dan yang terakhir, Radio Mas FM Seragen Ahlan wasahlan para pendengar dimanapun Anda berada, semoga pada uh, waktu ini dan selama siaran ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah berkahi majelis kita pada kesempatan kali ini. Allahumma amin. Hmm. Baik, seperti biasa pula, para pemirsa, sebelum kita memasuki uh, uh, sesi untuk menjawab pertanyaan yang telah masuk. Uh, seperti biasa pula kita akan mendengarkan untaian nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizallah taala kepada Ustaz kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man lam ba'du. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau kita mau hitung, kalau kita inventaris, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya. Wa nikmatullahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung, menginventaris nikmat Allah SWT, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Terlalu banyak untuk bisa kita hitung. Kemampuan kita menghitung angka yang kita miliki untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu taala terlalu sedikit. Karenanya Anda tidak perlu ragu bahwa Allah SWT itu sayang kepada Anda. Kalau Anda diberi harta oleh seseorang, setiap hari diberi uang misalnya 10 juta, setiap hari, selama Anda kenal dengan dia, mendapatkan setiap pagi hari 10 juta, akankah Anda masih ragu bahwa dia sayang pada Anda? Akankah Anda masih ragu bahwa Anda cukup dekat dengan dia? Dan dia selalu peduli dengan Anda? Tentu tidak. Abah saya saja, abah saja, abah Anda saja belum tentu segitu memberi. Namun coba bandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, berapa nilai yang layak untuk Anda berikan kepada nikmat-nikmat yang kau dapat dari ujung rambut hingga ujung kaki Anda. Dari ujung dunia, hingga ke ujung dunia selanjutnya, dari atas langit hingga ke dalam perut bumi, semua itu Allah berikan untuk kita semua tanpa perlu kita membayar, tanpa perlu kita meminta, dan bahkan seringkali kita tidak menyadarinya. Padahal itu telah kita terima, maka hanya orang-orang yang betul-betul berkulit badak orang-orang yang tidak tahu diri yang lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala bermuka tembok lebih mudah mengingat yang 10 juta, 20 juta, 1000, 2000. ribu ada orang yang berkata saya tidak akan pernah melupakan si fulan karena dia hadir dalam hidupku di saat saya terjatuh, dia yang menolong, dia yang membantu, dia yang membimbing, mengandeng tanganmu sampai aku bisa bangkit dan kemudian sukses. Kalau itu engkau katakan kepada orang yang pernah hadir dalam hidup anda membantu dan berjasa. Dan anda pun bertekad untuk membalas budinya. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala lebih layak. Karena Allah telah hadir untuk anda sebelum anda terlahir ke dunia ini. Bahkan sebelum orang tua anda hadir ke dunia ini. Semuanya telah Allah siapkan agar Anda bisa hadir ke dunia ini. Bahkan sebelum manusia tercipta di bumi ini, Allah telah menyiapkan dan mengatur, menuliskan segala sesuatu yang akan Anda dapatkan di bumi ini. Waladhi khalaqalaku Allah SWT yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di bumi ini. Lalu kenapa kita masih sering lupa Kenapa kita masih sering silau dengan manusia? Lupa dengan kenikmatan kenikmatan Allah yang tanpa batas, tanpa hitung. Karena itu sudah tiba saatnya kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dan penyemak dimanapun Anda berada. Sudah tiba saatnya bagi kita untuk kemudian nestaatib. Kita sadar diri, kita tahu diri. Sehingga kita terus berusaha untuk mengakui kemudian mensyukurinya dan menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk apa? Untuk mengabdi dan bersyukur kepadanya. Udara yang kita hirup, matahari yang menerangi kita, rumah yang kita huni, listrik yang kita menerangi, lampu yang menerangi kita di ruangan-ruangan kita, pakaian yang menutupi aurat kita, mempercantik dan mempertampan kita, semuanya itu sepatutnya kita sadar itu nikmat yang harus kita syukuri dan kita gunakan untuk mengabdi kepadanya, tunduk patuh kepada perintahnya, dan kita sadar untuk tidak menggunakan satu pun dari nikmat Allah SWT ketika kita bermaksiat kepadanya. Mampukah anda bermaksiat tanpa menggunakan nikmat Allah? Mata yang dengannya Anda melihat sesuatu yang haram, tangan yang dengannya Anda menggenggam sesuatu yang haram, lisan yang Anda gunakan berbicara untuk mengatakan yang haram. Bukankah itu semua nikmat Allah? Kemana muka kita akan kita taruh? Kalau Anda malu kepada orang yang berbuat baik kepada Anda, kemudian Anda menyakitinya, mengkhianatinya, Anda mengatakan, "Kemana muka saya akan saya letakkan?" Dia yang selama ini membantu, menolong, kemudian saya mengkhianatinya, menipu dia, merugikannya, mencelakakannya. Kenapa kata-kata yang sama ini tidak muncul ketika kita, ketika Anda bermaksud kepada Allah? Kemana Anda akan berpijak, memijakkan kaki, bukan kalbum yang Anda pijak itu adalah karena Allah SWT. Udara yang Anda hirup itu adalah ciptaan Allah SWT. Karena itu iman. Belumkah tiba saatnya bagi orang yang beriman Bila memang kita betul-betul beriman Agar jiwa kita tunduk dan patuh Mendengar, menjalankan syariat Allah yang turunkan Menerima dan mengamalkannya Sehingga kita selamat dari Belenggu hawa nafsu dan bisikan setan Allah Ta'ala Insyaallah, khairan. Sal Uh, nasihat Ustaz semakin mengacu kita untuk selalu bersyukur kepada Amin. Allah Ustaz Dan Amin. mengingat bahwa kehidupan kita hanya untuk Allah Ustaz Barik Ustaz Terima kasih Ustaz atas nasihat singkatnya Baik para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada Kami mengajak Anda untuk, ber, uh, untuk uh, Kami mengundang Anda untuk uh, mengikuti Mohon maaf Para pemirsa, fatwa TV dan para pendengar di pun Anda berada, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam layanan live interaktif kami di 0331 5446087 Dan Anda juga dapat menelpon kami melalui WhatsApp call kami di nomor layanan kami di 0821 706087 Baik para pemirsa, fatwa TV uh, se sebelum tel penelpon dari... Uh, luar datang, Ustadz. Kita akan Baik. bacakan yang masuk di website kita. Datang dari hamba Allah, Ustadz, di Jawa Barat. Masya Allah, assalamualaikum, Ustadz. Apa Bismillah. yang harus dilakukan jika dahulu memodifikasi software, yaitu Windows, dengan menggunakan software lain yang didownloadnya dari internet untuk membuka akses-akses yang terkunci karena belum membayar sewa penggunaan Windows. Pelaku sudah bertobat dari itu, apakah harus menyedekahkan uang seharga kunci akses yang asli kepada pembuat software yang non-Islam atau cukup dengan menghentikan penggunaan kunci tersebut? Barakallahu fiikum Baik. Baik, barakallahu fiik wa semoga Allah Subhanahu menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Ketika kita mengambil harta orang lain tanpa alasan yang dibenarkan adalah kita mendoliminya, merampasnya maka sepatutnya kita harus mengembalikan baik yang kita dolim itu muslim atau non muslim karena urusan hak itu tidak ada hubungannya dengan muslim atau non muslim hak adalah hak ketika anda mengambil harta orang Yahudi, Nasrani sekalipun maka anda harus mengembalikannya karena itu adalah kezaliman karena kalau Anda bisa mengembalikannya, membayarnya kepada pemilik hak, pemilik software, maka itu lakukanlah. Namun kalau tidak bisa, bersedekahlah. Bersedekahlah walaupun Allah SWT tidak akan menerima sedekah itu sebagai imbalan, uh, paha, memberikan pahala kepada yang uh, memiliki software tersebut. Karena bisa jadi yang punya software itu 100% non-muslim tapi minimal ketika nanti Anda dituntut hak oleh pemilik hak Anda tidak perlu memberikan pahala Anda kepadanya di hari kiamat karena Anda telah menyiapkan harta tersebut yang Anda dermakan atas nama pemiliknya sehingga eh, Anda bisa mengembalikannya ketika pahala sedekah itu telah Anda lakukan maka itulah yang akan dipungut oleh pemilik hak di kelak di hari kiamat ya Allah taala alam Baik, Ustaz Jazakallah Khair, wa Wabarakatuh Terima kasih atas jawabannya Semoga dapat dipahami oleh saudara kita Hamba Allah dari Jawa Barat Tadi, Barakallahu Baik, telah tersambung dengan kita Penelpon dari Ummu Yodi Ummu Yodi, dari Pekanbaru Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada Umi Yodi, gimana kabar Pekanbaru pada hari ini? Alhamdulillah cerah. Apakah hujan, hujan juga bu di sana? Iya hujan juga. Oh masya Allah berarti merata. Hujan kita pada kesempatan kali ini. Baik kepada Umi Yodi kami persilakan untuk pertanyaannya. Baik assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Yodi. Iya izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rossa, Ustaz. Yeah. Uh, begini, Ustaz, bagaimana hukum iuran keanggotaan? Uh, seperti begini, Ustaz, hmm. karena pernah mendengar dari uh, Ustaz kita bahwa uh, iuran keanggotaan yang kita mendapatkan manfaat lebih dari yang kita bayarkan itu nggak boleh. Hmm. Tapi seperti uh, seperti contohnya sebuah sirkah gitu, Ustaz, uh, untuk apa sosial itu kita masuk kita bayar kemudian kalau ada yang meninggal kita mendapat manfaatnya ada yang sakit misalnya dibantu kita dapat manfaatnya itu manfaat yang kita dapatkan itu lebih dari iuran yang kita bayar awalnya baik-baik bagaimana hukumnya baik cukup pemoyadi itu aja ya baik ya setrum bismillahirrohmanirrohim waalaikumsalam baik barakallah fiqhu wa puji mullah kepada Yadi ya saya kira tadi Om um Yodi mengundang walimah untuk Yodi ini. <laughs> <Jadi, bukan> <laughs> Ternyata bertanya juga Mas ya. Uh, barakallahu fiq atap Allah semoga Allah SWT ta menambahkan taufik kepada Om um Yodi keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun anda berada. Uh, inna malak malu biniat. Sehatnya setiap amalan itu pastilah diiringi dengan niat. Wa ina malikulimriin manawak. Dan setiap manusia itu akan mendapatkan hasil selaras dengan niat yang ada dalam dirinya, motivasi ketika dia beramal. ketika seseorang itu mengumpulkan iuran lah, ikut dalam suatu kelompok atau kegiatan yang mengharuskan adanya iuran, maka ketika tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat pada momentum tertentu ketika dia memenuhi kriteria maka ini adalah bisa berarti tujuannya adalah komersial. Maka harus ada kepastian berapa yang akan didapat, berapa yang e, harus dibayarkan. Namun kalau niatnya itu adalah untuk sosial, kita semua tidak ingin mengalami kondisi tersebut tidak ingin mendapatkan keuntungan. Bahkan kalau dana itu pun dikelola diputar sehingga mendapatkan keuntungan, kita juga tidak menuntut SHU. Ya. Itu betul-betul dana sosial seperti dana sosial di keluarga, dana sosial di RT, dana sosial di uh, perkumpulan misalnya komunitas tertentu, itu semuanya adalah sosial sehingga itu bukanlah riba. Itu bukanlah riba. Ketika dana yang ada ternyata tidak cukup, maka kembali lagi penggalangan dana ternyata kasnya habis. Kasnya berkurang atau kurang tidak mencukupi karena ternyata eh, anggota kelompok yang sakit eh, bulan ini banyak misalnya. Atau yang mungkin momentum melahirkan atau yang sejenis banyak sehingga kas tidak cukup maka kemudian terjadi penggalangan dana lagi, penggalangan iuran eh, lagi. Maka semacam ini ini adalah indikasi-indikasi bahwa iuran itu iuran sosial dan maka insya Allah tidak masalah walaupun e, yang didapat oleh orang yang memenuhi kriteria tersebut kadang lebih besar dibanding iuran yang pernah dia berikan karena ini niatnya adalah sosial bukan komersial. Allah taala alam. Baik kalau ala sebagai dapat dipahami oleh saudari Umu Yodi di Pekanbaru tadi. Baik, telah tersambung dengan kita penelpon kita yang kedua Zat Pak Eldin dari Ciamis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Pak, kami persilakan untuk pertanyaannya Ya, terima kasih Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Bapak Barokalofik okay, <laughs> Singkat saja ini Penghasilan para pegawai yang terkait dengan lembaga pengadilan negara, gitu yang bukan yeah. pengadilan agama, itu bagaimana? Itu statusnya, apakah termasuk halal, haram atau apa gitu ya? Pak, akan jaksanya terus, Kuasa umumnya yeah. hakimnya, dan semua mm. argentina gitu itu aja. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum, baik, para kelompok, baik, para kelompok, baik, baik, eh uh, dan seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, La nafsan illa usaha. "Tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membebani, tidak pernah Allah membebani hambanya di luar kapasitasnya." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik juga menyatakan, "Fattakullah." Hendaknya kalian berupaya menegakkan ketakwaan kepada Allah sekuat tenaga yang bisa engkau lakukan. Dimanapun kita berada sebagai seorang muslim, tentu kita punya kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasulnya dan itu adalah kewajiban mutlak. Tidak ada pilihan, bukan opsional. Kita tidak bisa mundur dari status sebagai hamba Allah SWT. Kalau jadi PNS, jadi ya pegawai, di perusahaan, itu bisa jadi kita pensiun, bisa jadi kita resign, pensiun muda, dan seterusnya. Maka tentu, dimanapun kita berada, kita berkewajiban, berkontribusi, berbuat, mencari kebaikan, menambah kebaikan, mengajarkan kebaikan, dan berusaha mencegah kejelekan dalam kondisi uh, real hari ini, dan juga bahkan ini kondisi yang serupa dengan sebelum-sebelumnya. Seorang Muslim tidak boleh terbelenggu dengan kondisi idealisme dalam kondisi ideal yang itu seringkali tidak real, tidak nyata. Terbelenggu dengan seharusnya dan seharusnya tidak seperti itu. Seorang Muslim tidak boleh terbelenggu dalam kata-kata seharusnya demikian, seharusnya demikian. Seorang Muslim itu realistis. Kondisi yang ada hari ini bukan untuk diratapi, bukan untuk terus ditonton. Seharusnya demikian. Kalau demikian, baru saya akan ikut, bukan seperti itu. Nabi SAW dilahirkan diutus di tengah kondisi masyarakat yang lebih buruk dibanding masyarakat kita, di sistem pemerintahan yang lebih buruk dibanding yang ada di era ini. Namun, apakah beliau kemudian melarikan diri, menghasilkan diri, mencari negara lain yang sesuai dengan idealisme beliau? Tidak yang beliau lakukan adalah bagaimana mendakwahi, bagaimana mewarnai, bagaimana mengajak, mengajarkan, mencontohkan. Dan Nabi SAW tidak merubah tatanan sosial di masyarakat. Ketika Nabi SAW eh, merasa berat untuk mewarnai penduduk Mekah, beliau memilih hijrah ke Madinah. Apakah beliau merubah tatanan sosial di Madinah? yang kala itu sudah ada suku-suku dengan sistem pemerintahan masing-masing di suku tersebut tidak. Nabi merestui dan tetap membiarkan struktur sosial yang ada di masyarakat Madinah yang berstatus sebagai kepala suku ya tetap diperlakukan sebagai kepala suku. Beliau hanya mengajarkan kebaikan, mengajak kebaikan dan melarang yang buruk. Siapapun yang mengikuti itu maka cukup Itulah yang diinginkan. Siapapun yang menjadi presidennya, siapapun yang menjadi kepala sukunya, siapapun yang menjadi rajanya, itu tidak penting. Beliau fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Kebaikan apa yang bisa kita wujudkan. Sehingga dimanapun kita berada, kita bisa melakukan tugas tersebut. Di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Di organisasi ataupun di luar organisasi. Walaupun di semua sektor, di semua tempat tersebut tidak ada kondisi yang sesuai dengan idealisme kita. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala suatu hari ditanya kondisi yang serupa. Maka beliau memberikan satu jawaban yang sederhana. Kalau engkau berada di satu tempat, memiliki satu posisi dan dengan posisi tersebut, peran tersebut, engkau bisa memperbanyak kebaikan atau bisa meminimais keburukan maka engkau itu adalah mujahid. Maka engkau itu adalah mujahid. Walaupun masih banyak keburukan yang tidak bisa engkau hentikan, masih banyak kebaikan yang tidak bisa anda ajarkan atau anda terapkan. Ya, tapi ketika anda sudah mencurahkan segala daya upaya anda dan itu daya usaha terbaik anda, dan ternyata itu membuahkan hasil satu, dua, tiga poin, yang menjadikan kebaikan itu bertambah, keburukan itu menjadi berkurang, maka itu adalah jihad visabilillah yang harus anda tunaikan. Maka itu jangan sekali lagi terbelenggu dengan andai dan hayalan idealisme yang tidak nyata. Tapi fokuslah pada apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya perbaikan, yang bisa saya kerjakan, apa kemungkaran yang bisa saya hilangkan, saya cegah, saya hentikan. Itulah seharusnya mindset ya pola pikir setiap muslim dimanapun dia berada Allah taala alam Baik, saat fikum semoga dapat dipahami oleh saudara kita Pak Dindin di Ciamis Jawa Barat tadi. Baik, telah tersambung dengan kita Ibu hamba Allah dari Cilangsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hamba Allah kami persilakan untuk pertanyaannya. Iya, uh, begini Ustaz. ya yeah. Saya uh, punya ibu, ibu, sekarang kondisinya ibu sakit, suka sakit-sakitan hmm. Usia beliau sekitar 70 lebih hmm. yeah. Nah yang ingin saya tanyakan uh, Ibu suka mengeluh dengan sakit yang dia rasakan Bahkan hmm. terkadang sepertinya ibu tidak ikhlas, kurang sabar gitu Ustaz hmm kami sebagai anak-anak beliau sudah memberikan nasihat supaya bersabar dengan kondisi yang ada. Hmm. Tapi si ibu masih suka mengeluh, bahkan terkesan sangat sedih dengan penyakitnya yang gak sembuh-sembuh gitu. Yeah. Itu gimana ya Ustaz, kami anak-anaknya menghadapinya. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu wa kepada Ibu di Cilengsi, semoga Allah SWT menambahkan taufir kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun dia berada. Tadi disampaikan bahwa ibu dalam kondisi sudah berumur 70 tahun ya dan mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Coba kita kilas balik. Dulu ketika kita kecil, kita juga sering merengek, sering mengeluh, sering merasa gagal. Sering merasa frustasi ketika belum bisa mengerjakan sesuatu atau mengalami kegagalan, kita frustasi mengeluh. Lalu apa yang dilakukan oleh ibu kita kala itu? Lakukanlah kepada ibu Anda hari ini. Ibu bukan sekedar berkata sabar nak, ya kayak gitulah sekolah. Sabar nak, ya kayak itulah perjuangan. Tidak Ibu waktu itu berusaha membesarkan Membesarkan jiwa anaknya Menyesarkan jiwa anda dengan berkata Tidak apa-apa nak, kamu gagal hari ini Kamu akan bisa besok Dan ketika bujukan itu tidak berhasil Apakah orang tua cukup mengatakan Nak kamu kok dinasihati Diingatkan tidak sadar juga Tidak Ibu berusaha menghibur dengan cerita Ibu berusaha menghibur dengan memberikan, membuatkan masakan yang enak. Ibu uh, menghibur keluh kesah anaknya dengan apa? Dengan diajak berjalan-jalan, didongengin, dan bahkan kadang dinyanyikan dan lain sebagainya lah upaya orang tua untuk mengalihkan perhatian agar anaknya tidak fokus pada masalah yang terjadi. Ketika anaknya sakit, seperti yang sekarang terjadi pada ibu Anda, apakah ibu waktu itu berkata, sabar nak, kau tidur aja nanti, insya Allah sembuh pada waktunya. Dibiarkan begitu saja? Tidak. Digendong. Ditimang-timang. Ditepuk-tepuk agar tidur. Walaupun bangun tidur lagi, nangis lagi. Ya, bangun lagi, digendong lagi, demikian. Lakukan light treatment agar orang tua Anda terlupa dengan sakitnya. Bisa jadi memang sakit itu sudah tidak lagi ada harapan sembuh. Tapi memang ada rasa sakit, ada rasa cenut-cenut di sendi-sendi, dan lain sebagainya. Adanya rasa ngilu, nyeri. Ya, lakukanlah seperti yang dulu ibu lakukan kepada Anda ketika Anda masih kecil. Kalaupun hari ini Anda tidak bisa gendong dan juga tidak layak digendong. Tapi minimal lakukan sesuatu yang menjadikan ibu anda lupa. Diajak bercerita, diajak mendongeng, dicarikan e, apa kesenangan ibu, makanankah, pakaiankah, atau temannya diajak ke ini kebonakannya didatangkan, sepupunya didatangkan, agar apa? agar lupa dengan deritanya, agar lupa dengan rasa sakitnya seperti dulu orang tua kita berusaha menjadikan kita lupa dengan masalah kita dengan cara digendong, ditimang, diajak bermain, diceritakan macam-macam. Anak-anak seringkali hanya berpikir kan sudah dewasa, sudah tua, seharusnya kan cukup mandiri di nah cukup diingatkan tidak tidak kalau ibu Anda sampai hati bercerita, nih saya dia akan berkata, nak lakukanlah seperti yang ibu lakukan ketika kamu kecil dulu, sakit, menderita. Bukan yang sekedih nasihati nak, sabar nak, nanti akan sembuh. Sabar nak, minum obat, itu obatnya diminum. Atau sekedar diberikan minum, minum dah. Dibujuk rayu, di demikian rupa, dilakukan, di treatment. Dengan melakukan banyak hal yang menjadikan anaknya lupa akan rasa sakit, anaknya lupa akan rasa derita, kegagalan yang pernah dihadap, ter, terjatuh, terkantuk, dan seterusnya. Dengan apa? Dengan dimasakkan masakan yang menyenangkan, didongengin yang dongeng-dongeng yang menjadikan anaknya terpukau dan lupa dengan masalahnya. Diajak jalan-jalan dan ditemani, digendong, ditimang-timang sampai akhirnya tertidur. Dan coba anda ingat. Berapa kali dalam satu malam, ketika Anda demam, berapa kali Anda menangis, dan kemudian lagi-lagi digendong oleh ibu Anda sehingga ibu Anda tidak tidur, ditunggui, dikipasi, ditimang-timang, diceritakan, cerita yang menjadikan Anda lupa akan sakit. Lakukan hal yang sejenis agar orang tua Anda merasakan bahagia hidup. Agar orang tua merasakan bahwa Anda hadir dalam hidup mereka di saat mereka butuh sebagaimana mereka hadir di saat Anda butuh kepada mereka. Karena itu Allah SWT dalam Al-Quran dan juga dalam doa yang diajar oleh Nabi SAW. gama rabbayani Ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mendidikku di saat aku kecil. Saya yakin Anda hari ini punya anak. Lakukanlah apa yang engkau lakukan kepada anak-anak di saat mereka sakit. Lakukan hal yang sejenis dengan orang tua. Ini saya, Anda tidak akan pernah merasa risih dengan keluh, keluh, kesah orang tua Anda. Sebagaimana hari ini, Anda juga tidak merasa risih dengan keluh kesah anak Anda ketika sakit, merintih, menangis, merajuk, dan lain sebagainya. Ya itulah memang momentumnya Ketika seseorang itu diberi umur yang panjang Siapapun yang kami panjangkan umurnya Kami kurangi uh, fisiknya Kemampuan otot, kemampuan mata, kemampuan telinga Termasuk kemampuan mentalitasnya Kesabaran menghadapi uh, masalah kemampuan menahan rasa sakit dan lain sebagainya pun kembali menyusut. Jangan anggap mereka seperti Anda dewasa. Seharusnya bisa sabar dong, mengerti tidak? Mereka sudah mulai menyusut ya, kembali kepada uh, seakan-akan terjadi penurunan seperti anak-anak kembali. Ya, walaupun alhamdulillah beliau masih sehat walafiat secara mental. Ya, tetapi kekuatan mental orang tua tidaklah setangguh orang-orang dewasa. Mereka kembali seperti anak-anak lagi, mudah berkeluh kesah, mudah frustasi, dan pelupa segalanya justru sebagai kanan anak Karena, karena itu pelakukanlah mereka seperti Anda memperlakukan putra-putra Anda yang sedang sakit ya. Wallahu ta'ala ala Masya Allah, khairan wabarakatuh semoga dapat dipahami oleh Ibu Hamba Allah di Cilengsi tadi. Dan semoga ibunya dapat uh, angkat, Amin. Allah angkat uh, penyakitnya ya Ustaz Amin. Ya? Dan ibu juga dapat memanfaatkan momentum yang luar biasa ini, Masya Allah. Hmm. Baik, bersambung ke penelpon keempat kita dari Ibu Sri di Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, gimana kabar Kalimantan Timur hari ini bu? Nah, Alhamdulillah panas. Panas ya, masya Allah. Saya, iya, saya, panggung. kampung saya nggak beda jauh sama ibu. Saya di Kalimantan Selatan ibu, masya Allah. Alhamdulillah. Uuuh. Silakan untuk pertanyaannya ibu. <laughs> Penostalgia, iya, rupanya namanya? Penostalgia. <laughs> <laughs> Inilah Ustaz apa ya masih sedih uh, suami meninggal uh, baru 40 hari kan. Ah, semoga Allah azza istilahnya apa? Istri itu merasa bersedih, Ustaz. Ya. Uh, bagaimana cara berbakti pada suami yang sudah meninggal itu, Ustaz? Baik, Bu. Kita, kita aja, Ustaz terima kasih atas jawabannya. Baikbar. Baik, Barakallah Fik Wa Thabakumullah kepada Ibu Siti ya di Samarinda Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada Kadang kita itu terlalu terbelenggu dengan kehidupan dunia kita Sehingga kita mengira bahwa ketika siapapun dari keluarga kita mati atau meninggal dunia Kita mengira bahwa dia kehilangan kesenangannya di dunia. Tidur nyenyaknya, makan enaknya, dan lain sebagainya. Hal yang menyenangkan di dunia. Dan kita mengira orang yang meninggal dunia itu kehilangan orang yang menyayanginya. Padahal kalau kita itu yakin bahwa keluarga kita itu orang yang soleh. Mereka adalah orang-orang yang baik. Taat beribadah kepada Allah. Maka mereka itu bukan kehilangan orang yang menyayangi, bahkan mereka berpindah kepada yang lebih menyayangi. Kalau kita merasa mereka adalah orang yang soleh, mereka tidak kehilangan kenikmatan, bahkan mereka telah berpindah kepada kenikmatan yang lebih nikmat, kesenangan yang lebih menyenangkan, karena sejak di alam kubur, Allah telah menyiapkan namanya. Nikmat kubur di alam kubur, orang-orang yang beriman dibukakan untuknya pintu ke surga, sehingga dia menyaksikan indahnya surga, mendapatkan aromanya surga. Sehingga orang yang ada dalam kubur seperti yang diajarkan oleh para ulama itu, mereka merasakan nikmat kubur. Sehingga seharusnya yang merasa dikasihani itulah kita yang hidup di dunia. Karena dunia bagi orang yang beriman itu sejenun penjara, belenggu. Ad dunia sejenul mukmin Dunia itu belenggu bagi orang yang beriman. Wajanatul kafir dan itu surganya orang kafir. Karena orang kafir kalau mati, dia akan segera mendapatkan adab yang sangat pedih. Sedangkan orang mukmin ketika meninggal dunia dia segera mendapatkan kenikmatan yang lebih nikmat dibanding apa yang didapat di dunia. Senikmat apapun kehidupan dunia tidaklah sebanding dengan kenikmatan yang didapat di alam barzakh dan di akhirat kelak. Sehingga untuk apa kita larut dalam kesedihan? Kedua, kalau memang kita sayang kepada orang yang meninggal tersebut. Masih terlalu banyak terlalu banyak hal yang bisa kita lakukan. Untuk mengekspresikan kasih sayang kita kepada mereka, suami kita punya anak keturunan yang harus dididik agar anak-anak keturunannya, yaitu anak-anak kita, bisa mengikuti jejak orang tuanya dalam beribadah kepada Allah dalam kesolehan. Di antara hal yang bisa kita lakukan, suami kita punya karib kerabat yang tetap harus dijaga sehingga nama nama baik suami kita akan terus dikenang oleh karib kerabatnya, oleh sahabatnya. Itu yang disebut husnul ahdi. Nabi SAW begitu mencintai istri beliau Khadijah. Begitu cintanya beliau kepada Khadijah sehingga beliau walaupun sudah meninggal dunia sekian lama dan beliau Nabi SAW menikah dengan sekian banyak wanita. Ada yang janda, ada yang perawan. Namun demikian cinta beliau kepada Khadijah tidak pernah lekat. Beliau selalu mengenang Khadijah. Menyantuni, menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat Khadijah. Saudara-saudara Khadijah. Beliau seringkali menyembelih kambing dan dagingnya dibagikan kepada sahabat-sahabat karib Khadijah. Ini yang disebut Husnul Ahdi kesetiaan. Dan Nabi SAW juga setiap kali ada momentum yang menjadikan beliau teringat dengan Khadijah, beliau kembali berbinar-binar seakan-akan Khadijah itu hadir. Salah satu momentum yang selalu menjadikan Nabi SAW itu berbinar-binar adalah ketika Nabi SAW berjumpa atau didatangi oleh saudari Khadijah yang namanya Halah atau putrinya Khadijah dari suami yang lain uh, atau saudari, maaf, saudarinya Khadijah yang namanya Halah Halah pintu Khalid Halah ini memiliki suara yang mirip dengan Khadijah sehingga suara Halah itu menjadikan Nabi Sallallahu kembali mengingat Khadijah setiap kali Halah datang terdengar suaranya walaupun masih di tempat yang jauh sayup sayup terdengar suara halah nabi saw segera berbinar binar karena suara halah mengingatkan suaranya khadijah sehingga suara halah tersebut radhiyallahu taala menjadikan nabi saw hanyut kembali dalam memori indah hidup bersama khadijah perjuangan bersama khadijah radhiyallahu taala dan pengorbanan kesetiaan khadijah suatu hari Momentum tersebut datang di saat beliau sedang berada di rumahnya Aisyah radhiyallahu Istri beliau satu-satunya yang dinikahi dalam kondisi perawan. Ketika suara halah terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah beliau berbinar-binar dan halah belum nyampe pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menebak dan mengatakan, "Allahumma halah ya Allah, semoga halah yang datang." Semoga Allah benar-benar datang Sehingga sikap Nabi SAW Menjadikan khadi, uh, Aisyah itu cemburu Sehingga Aisyah kemudian berkata Ya Rasulullah Aku ingin bertanya Kalau engkau mengembala domba Di lembah yang satu Bekas digembala oleh orang lain Sedangkan yang satu lada, Lembah yang belum pernah digembala oleh siapapun Dimana engkau akan gembalakan dombamu maka Nabi dengan jujur mengatakan ya tentu akan aku gembalakan dombaku di lembah yang belum pernah digembala oleh siapapun. Objektif. Nah kemudian Aisyah merasa dapat angin. Sehingga beliau mengatakan ya Rasulullah. Apa yang engkau kenang dari wanita yang sudah tua. Ya, maksudnya Khadijah muka raut wajahnya sudah berubah, sudah berkeriput, sudah uh, coklat ketua-tuaan ya. Tidak lagi putih bersih. Sedangkan engkau telah dikaruniai istri yang lebih baik dibanding dia, maksudnya lebih perawan, lebih cantik, lebih muda. Maka spontan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima dengan perumpamaan tersebut dan mengatakan, Wallahi ma'abdalin khairan minah sungguh demi Allah, aku tidak pernah mendapatkan istri yang lebih baik dibanding Khadijah karena Khadijah amanat bi nas. Khadijah adalah manusia pertama yang beriman kepadaku aku di saat semua manusia di dunia ini mendustakan. Wa bi id Dan dia mengorbankan seluruh kekayaannya untukku, untuk aku berdakwah di saat semua orang di dunia ini pelit tidak ada yang menyantuniku. Warazakanilahu, warazakanilahu dan dan Allah SWT memberiku anak keturunan darinya di saat Allah SWT tidak memberikan kepadaku anak keturunan dari istri-istri yang lain kesetiaan Nabi SAW kepada Khadijah dan masih banyak lagi cara-cara yang bisa kita ekspresikan untuk membuktikan dan menyalurkan kesetiaan kita, kasih sayang kita kepada orang kerabat kita yang meninggal dunia Allah Ta'ala. Masya Allah, lakai, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Ibu Siti Tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Dan Bagi para pemirsa Fatwa TV Kita berlanjut ke penelpon selanjutnya Penelpon kelima kita Dari Ibu hamba Allah di Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu untuk pertanyaannya ya. Apa izin bertanya Ustaz? Ya Uh, saya seorang istri, uh, saya lebih suka di rumah, Ustaz. Mm -hmm. Untuk kebutuhan sehari-hari, saya menggunakan biasa uh, antar. Biasanya ada yang layanan antar, gitu. Mm -hmm. Terus kalau keluar rumah juga saya biasanya dengan suami, gitu. Mm -hmm. uh, antar jemput anak sekolah, saya juga uh, menyuruh teman ahwat saya yang saya percaya mm -hmm. untuk antar jemput anak saya, Ustaz. Mm -hmm. Uh, dengan tujuan membantu perekonomian dia juga. Mm. Uh, nah, tetapi uh, suami saya uh, lebih suka untuk mengantar anak saya, saya sendiri Ustadz. Saya mm. uh, sendiri di rumah merasa aman dan aman. Uh, nah, tanya -tanya, uh, pertanyaan saya, mana yang harus saya lebih dahulukan? Ya. ya ta id. Ta id. Ta id. Baik. Baik, fiik wa kepada Ibu eh, Hamla di Bekasi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala taufik ya, kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Dimanapun Anda berada. Hubungan rumah tangga itu seharusnya hubungan yang dibangun di atas kompromi dan musyawarah. Penilaian benar dan salah. Baik tidak baik lebih menyenangkan tidak menyenangkan itu tidak bisa sepihak selama tidak ada sesuatu yang baku ayat atau hadis atau hukum misalnya maka kompromi bisa jadi pilihan itu bukan yang terbaik secara hukum ya memang tidak ada sama saja misalnya tetapi kompromi itu yang seharusnya dilakukan contoh sederhana kalau kita berbicara tentang gizi, tentang kualitas kesehatan, dan lain sebagainya, menghindari masakan yang digoreng, mengurangi garam, memakan sayur-sayur segar, itu secara medis lebih baik. Tapi, kalau ternyata selera suami adalah digoreng, selera suami adalah direbus, walaupun gizinya berkurang, ya, itulah yang harus dilakukan, karena kita masak untuk apa demi suami kita. Jangan kita menggunakan lu secara medis ini lebih. Ini namanya ego. Padahal rumah tangga itu harus musyawarah. Ter, yang terbaik adalah yang disepakati. Selama tidak bertentangan dengan aturan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat, kenapa tidak? Kalau memang itu pilihan suami, Walaupun itu mungkin kurang baik, selama bukan yang haram maka taatilah. Ya, taatilah. Namun kalau sudah itu pertentangan dengan aturan syariat maka tidak boleh taat. Tapi selama itu sekedar lebih baik maka yang lebih baik tentu adalah yang menyenangkan suami. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan deskripsi, definisi tentang wanita salehah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan definisinya man idana syarat orang yang wanita yang bila engkau pandang dia menyenangkan baik penampilannya senyumnya atau posisi sikapnya wa idha amarta atau dan kalau diperintah istri itu nurut selama tidak dalam hal yang haram mubah boleh boleh saja bahkan Nabi saw bersabda tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa Di saat suaminya hadir di rumah Tidak sedang safar Kecuali atas restu dari suami Padahal berpuasa itu lebih baik Puasa sunnah Tapi kalau ternyata suami tidak Saya butuh kepadamu Saya butuh perhubungan badan Harus ditaati Padahal kalau hitung-hitungan secara serat Ya berpuasa lebih baik karena itu puasa sunnah mendatangkan pahala tapi kalau ternyata suaminya butuh ya taati walaupun bisa jadi kemarin sudah dilayani tadi malam sudah dilayani iya kalau memang suaminya butuh ya harus ditaati jadi cara menilai masalah itu harus sesuai dengan tuntunan syariat bukan kepuasan kita ingat taat pada suami itu wajib Sedangkan puasa sunnah dan lain itu Sunnah saja Mendahulukan yang wajib itu Itulah yang harus kita lakukan Bukan ini yang lebih baik dan seterusnya Ya Allah Ta'ala Semoga dapat dipahami oleh Ibu Hamba Allah Di Bekasi tadi Baik Ustaz, ngomong-ngomong tentang jawaban Ustaz tadi Ustaz, masyarakat yang rebus atau goreng Ustaz? Ya itu kita tanya aja Baik, berlanjut ke penelpon selanjutnya Ke enam, Bu Fadilah di Ibu Fadila di Sul -Sul -Sul Sulawesi Selatan. Baik, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Ustaz. Baik Ibu, kami persilakan untuk pertanyaannya. Saya mau bertanya Ustaz. Ya, saudara saya dulu, saudara saya dulu bekerja di lembaga ribawi mm -hmm. Kaudaruloh, dia berpisah dengan istrinya, mm -hmm. terus karena takut utangnya hilang sudah uh, bekas itu sudah saya tersebut memaksa dengan keras agar semua harta dipindah, namakan atas nama anak atau dihibahkan. Bahkan hmm. ini sudah ditandatangani di notaris. Pertanyaannya kalau rumah itu laku terjual atau uh, tanah atau rumah yang sudah dia berikan kepada anak secara hibah hmm terus anaknya berniat memberikan sejumlah uang buat ayahnya ya. Ap, karena ayahnya kan saat ini tidak punya apa-apa lagi apakah uang tersebut halal atau boleh dipakai untuk umur Ustadz Ustadz Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Fadila di Sulawesi Selatan yang semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa di dimanapun Anda berada Rasulullah SAW bersabda, Anta wa malu kali abik. Engkau beserta seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, La ya al-mathalu al-aidi fi hibatih kamathal al-kalbi ya'udu ya'ki'u faya'udu laqai faya'kulah ilal walidu fima wahabu li waladih. Ilustrasi seorang yang menarik ulang hibah yang pernah dia berikan itu bagaikan anjing yang mutah-mutah kemudian dia makan kembali mutahnya itu ditelan kembali kecuali ayah yang menarik ulang hibah yang pernah dia berikan kepada anaknya sehingga alih-alih bukan alih-alih sekedar sebagian dari hasil jual rumah kalaupun ayahnya akhirnya memutuskan bahwa seluruh rumah tersebut seluruh hasil jual pulau tersebut saya tarik ulang secara tinjauan syariat itu halal boleh ya karena itu adalah milik atau hak orang tua dalam hal ini ayah ya maka kalau kemudian anaknya justru malah mengembalikan sebagian hibahnya kepada ayah untuk digunakan umroh atau keperluan lain maka itu tentu halal Allah taala alam Baik, satu Semoga dapat dipahami oleh Ibu Fadila tadi. Baik, berlanjut ke pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami, Zat. Datang dari Kota Palembang, Ustaz ini. Hmm. Di Sumatera Selatan, dari saudara Muhammad Arnaldo. Pertanyaannya, Zat. Assalamualaikum, Zat. Semoga bisa hmm. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya sebagai dosen, bagaimana hukumnya mendapatkan dana hibah penelitian dari pemerintah dan di mana dana ini kami juga belum mengetahui asalnya dari mana. Dan jika dana ini berasal dari uh, satu lembaga apakah sebagai dosen boleh menerima dana penelitian ini di mana penelitian ini adalah bagian dari tugas dosen. Barakallahu fiik wa atabakumullah semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa di manapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda min islamil mar'i itarku malayani di antara indikator kualitas keislaman seseorang bila dia itu e, mampu meninggalkan, menjauhi hal yang tidak ber, tidak, tidak ada pentingnya untuk dia ketahui atau dia lakukan. Ketika anda sebagai seorang dosen atau mahasiswa mendapatkan dana hibah penelitian, maka bukan urusan anda dari mana dana itu didapat, sumbernya dari. Pos mana, alokasi mana? Selama Anda mendapatkan secara legal secara baik, maka selanjutnya tugas Anda adalah menjalankan, melakukan penelitian sebagaimana yang Anda ajukan, proposal yang Anda ajukan. Urusan sumber pendanaannya itu bukan tanggung jawab Anda, itu tanggung jawab penyelenggara pemerintah, presiden dan jajarannya. Adapun rakyat yang mendapatkan bantuan PLT atau aparat yang mendapatkan fasilitas untuk melakukan suatu kegiatan atau masyarakat mahasiswa yang mendapatkan dana beasiswa atau dosen guru yang mendapatkan beasiswa pendidikan lanjutan atau penelitian maka fokusnya adalah bagaimana mereka menjalankan tugas tersebut sebaik mungkin tidak perlu mencari-cari dan mengorek-ngorek karena itu sekali lagi bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita adalah menjalankan tugas kita sebaik mungkin sehingga dana tersebut akhirnya tersalurkan betul-betul uh. bermanfaat dan mendatangkan hasil yang maksimal. Karena ketika dana itu disalurkan, perhatikan itu adalah amanah yang harus kita tonikan. dan pemerintah ketika menyalurkan anggaran anggaran tersebut punya tujuan memfasilitasi masyarakatnya untuk studi lanjutan dan mendapatkan generasi-generasi uh, yang kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan ya atau mendapatkan hasil-hasil penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan keilmuan atau pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak uh, yang terkait nah ini yang harus Anda lakukan. Anda tidak perlu jauh-jauh berpikir karena itu bukan kapasitas dan juga bukan wewenang kita ya. Bukan wewenang kita sekali lagi min husni islamil mar'i tarkuhuma ma di antara indikator kualitas keimanan seorang adalah tatkala dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Allah taala alam. Baik, Assalamualaikum, wa waalaikumsalam. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita Muhammad Arnaldo dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Baik, pertanyaan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan Allah kali ini. Saud, Assalamualaikum, wa sa 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 waalaikumsalam. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam indungan amin. Allah dan rahmatnya. Amin, Allahumma amin. Baik, para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun anda berada, saksikanlah terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jadwal yang telah di Uh, tentukan Untuk mengetahui segala informasi Terkait dengan Dewan Fatwa Perhimpunan al Irsyad dan juga Fatwa TV Anda dapat mengakses website kami Di www.dewanfatwa.com Atau fatwatv.id Dan kami juga mengajak Anda Untuk berkontribusi dalam dakwah Islam Melalui rekening aktif yang Anda dapat uh, Saksikan di layar kaca Anda Dan bagi para pemirsa dan para pendengar Dimanapun Anda berada Jangan lewatkan program selanjutnya live interaktif bersama guru kita Ustaz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Fikih Praktis Ilmu Waris selanjutnya setelah ini. Jadi jangan lewatkan uh, kesempatan ini untuk belajar fikih praktis kepada uh, Ustadz Ilmu Waris uh, Ustaz Nizar Sa'ad Jabal ya. Baik, usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup uh, perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu Kami segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh